Inilah bus milik tim sepak bola Sidrap United asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang saat ini menjadi viral di media sosial. Bus besar yang digunakan sebagai sarana transportasi bagi tim sepak bola Sidrap United untuk berlaga di Liga 3 PSSI ini menjadi buah bibir karena dianggap lebih mewah dibanding bus milik tim sepak bola Indonesia yang berlaga di Liga Utama PSSI. Bus mewah dengan fasilitas lengkap ini memang sengaja disiapkan pengurus PSSI Sidrap untuk memanjakan tim sepak bola Sidrap United agar bisa bermain dengan baik untuk mengejar ambisi berlaga di Liga Utama PSSI. Menurut pengurus PSSI Kabupaten Sidrap, bus mewah untuk tim sepak bola Sidrap United ini adalah donasi dari dana pribadi Bupati Sidrap Rusdi Mase yang juga adalah ketua dewan pembina PSSI Sidrap. Kenapa ya? Jadi kita berharap sesuai dengan target kita untuk Liga 3 ini, kita berharap Sidrap United ini atau Persidrap kita bisa naik kasta ke Liga 2. Adapun mengenai fasilitas yang disediakan oleh Bapak Bupati Sidrap selaku dewan pembina Sidrap United, kita berharap semoga dengan fasilitas seperti ini pemain juga termotivasi untuk lebih dalam bermain sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk Bupati Sidrap. Saat ini Sidrap United yang dulunya bernama Persidrap ini sedang berlaga di grup C Liga 3 Zona Sulawesi. Sidrap United berhasil memuncaki klasemen grup C dengan poin penuh setelah memenangkan semua laga. Para pemain Sidrap United pun berjanji tidak akan mengecewakan para pendukungnya. Fasilitas mewah yang diberikan kepada tim Sidrap United ini menjadi pemompa semangat pemain untuk memenangkan setiap pertandingan. Bukan kali ini saja Sidrap United mencuri perhatian para penggemar sepak bola tanah air. Di tahun 2015 lalu, tim sepak bola asal Sidrap ini mendatangkan sejumlah pemain timnas dan pemain asing untuk berlaga di turnamen Habibie Cup. Beberapa di antaranya adalah Makan Konate dari Mali, Octavio Dutra dari Brasil, Boa Salosa, Firman Utina, dan Bayu Gatra.